Halo Sobat Luis, bertemu lagi dengan Yudi, bukan nama asli tapi singkatan dari Yu-Gi-Oh! Luis Indonesia. Dan di video kali ini ada update kartu-kartu baru lagi, dan itu update dari, ini tuh adalah Collection Pack 2019. Jadi ini adalah kartu-kartu baru untuk Vision Heroes lagi. Jadi Vision Heroes itu adalah kartu-kartu yang muncul di manga GX. Jadi sih nggak baca manganya, tapi kita lihat aja kartu-kartu barunya. Dan yang pertama ada Vision Hero Minimum Ray level 3 Dark Warrior efek monster dengan attack 1200 dan defense 700. Hanya bisa menggunakan efek pertama, kedua, dan ketiga dari kartu bernama ini masing-masing per giliran. Efek pertama, jika sebelum itu mendapatkan battle atau efek damage, bisa tempatkan kartu ini dari graveyard face up ke spell trap zone sebagai continuous trap. Dan efek kedua, saat main phase, jika kartu ini sebagai continuous trap, bisa korbankan satu hero monster special summon kartu ini. Dan efek ketiga, jika kartu yang di special summon dari spell trap zone, bisa hancurkan satu level 4 ke bawah monster yang lawan kendalikan. Oke, kita lihat dulu aja ya Vision Hero yang lain. Yang kedua ini adalah Vision Hero Multiply Guy level 3 Dark Warrior efek monster, attack 800 dan defense 700. Masing-masing hanya bisa digunakan efeknya sekali per giliran. Efek pertama, ini masih sama ya dengan yang tadi, dengan si minimum ray. Dan efek kedua juga masih sama, efek pertama dan efek kedua sama semua sepertinya. Dan efek ketiga, jika kartu ini dipanggil melalui special summon dari spell trap zone, bisa membuat satu monster di field itu attack-nya bertambah 800. Dan next ini ada Vision Hero Poisoner level 3 Dark Warrior efek monster, attack 900 dan defense 700. Masing-masing hanya bisa digunakan sekali aja per giliran efeknya masing-masing. Efek pertama ini masih sama, efek kedua juga masih sama ya, dan efek ketiga, jika kartu ini dipanggil melalui special summon dari spell trap zone, bisa membuat attack dari satu monster di field jadi setengah. Kayak ini hampir kebalikannya dari multiple guy. Kalau multiple guy ini bisa namain attack, sedangkan kalau untuk si Poisoner ini malah bikin jadi setengah. Dan next ini ada Vision Hero Graffito level 4 Dark Warrior efek monster, attack 500 dan defense 2000. Hanya bisa menggunakan efek pertama dan kedua dari kartu bernama ini sekali per giliran. Kayak ini efeknya berbeda. Jika kartu ini dipanggil normal summon atau special summon, bisa target satu hero monster yang terbanish tambahin ke tangan. Dan efek kedua, bisa korbankan kartu ini kemudian target 2 Vision Hero monster yang ada di spell trap zone special summon keduanya. Oke. Jadi kalau menurut Judy sih ini bisa dibilang pelengkap dari Payan ya. Kalau Payan itu kan dia bisa banish untuk search polymerization, dan si Graffito ini bisa sobat gunakan untuk balikin lagi monster hero yang dibanish oleh si Payan. Jadi mungkin kurang lebih kombinasinya dengan Payan ya, karena sama-sama level 4 juga dan tentunya sama-sama dark ya, karena Vision Hero semuanya dark. Dan ini juga bisa dikorbanin untuk bisa special summon monster-monster yang tadi nih, jadi bisa bertindak sebagai extender juga. Dan next ini ada Vision Hero Paris level 5 Dark Warrior efek monster, attack 1600 dan defense 1800. Hanya bisa menggunakan efek pertama dan kedua dari kartu bernama ini masing-masing per gilirannya. Dan efek pertama, bisa discard hero monster lainnya special summon kartu ini dari tangan. Dan efek kedua, jika kartu ini dipanggil normal summon atau special summon, bisa tambahkan satu Vision Hero monster dari deck kecuali Paris dan tempatkan face up di spell trap zone sebagai continuous trap. Dan juga sebelum itu sudah dapat special summon dari extra deck di sisteran ini kecuali hero monster. Oke, jadi untuk si Faris ini bisa digunakan untuk membuat si monster-monster yang tadi itu jadi continuous trap. Tapi menurut Judy sih yang paling oke adalah efek pertamanya, yaitu efek spam ebolnya. Jadi kalau misal sebelis, misal kombinasiin dengan kayak Shadow Mist gitu ya, itu bisa plus 2, karena sebelis itu bisa discard Shadow Mist, si Faris ini bisa special summon, dan Shadow Mist itu bisa search monster hero, misal kayak search Stratos gitu misalnya, biar bisa plus lagi. Cuma sayangnya si Shadow Mist itu limited ya di OCG. Dan next ini ada spell card namanya Vision Release. Efeknya ada dua. Pertama, target satu Vision Hero monster yang ada di spell trap zone special summon. Dan efek kedua, saat main phase Sobat Luis, kecuali di giliran saat kartu ini terkirim ke graveyard, bisa banish kartu ini dari graveyard, kemudian target satu Vision Hero di graveyard tambahin ke tangan. Jadi ada efek untuk bisa
spesial sama monster-monster yang tadi, Vision Hero, karena kebanyakan itu bisa ditempatkan di Spell Trap Zone sebagai Conjuring Trap, dan juga bisa punya ada efek recovery. Oke, cukup menarik ya. Dan next ini ada Vision Fusion, kayak monster kartu Fusion khusus untuk Vision Hero sepertinya. Hanya bisa mengaktifkan satu kartu dengan nama ini sekali pergiliran. Efeknya, Fusion Summon satu Hero Fusion Monster dari Extra Deck menggunakan monster dari tangan dan field sebagai material. Jika Fusion material itu ada di Spell Trap Zone yang dianggap sebagai Conjuring Trap Card, bisa juga menggunakan sampai dengan dua dari kartu-kartu tersebut sebagai Fusion material sebagai dengan cara membanish mereka. Oke, jadi sebenarnya si kartu Fusion itu mirip dengan Polymer Fusion biasa, cuma ada efek tambahannya, yaitu kalau sebelum itu punya monster-monster Fusion Hero tadi yang dianggap sebagai continuous trap di Spell Trap Zone, itu juga bisa dipakai tapi harus di-banish. Jadi ya memang ada negatifnya sedikit, tapi seenggaknya bisa lebih mudah ya untuk melakukan Fusion Summon. Dan itu Fusion Summon-nya tuh boleh monster hero apapun ya, jadi sekarang juga banyak sekali ya monster hero yang bisa dipanggil dengan material yang lebih generik. Misal kayak, ya contohnya Absolute Zero aja ya, cuma butuh monster hero dan juga monster water. Itu kan generik ya, jadi nggak harus dengan monster-monster dengan nama tertentu. Dan next ini yang terakhir ternyata namanya adalah Arrive Vision. Inilah normal trap card, hanya bisa menggunakan kartu bernama ini sekali pergiliran. Oh, efeknya ketika face up, hero monster yang sebelum skeleton itu hancur karena battle atau card effect, special summon satu level 4 atau kurang Vision Hero Monster dari deck, kemudian buat setengah original attack defense dari satu monster yang lawan kendalikan. Oke, jadi ini juga sepertinya bakal oke ya kalau dikombinasikan dengan yang tadi, misal kalau sama Fayen juga oke, atau misal kayak sama si ini nih, Gravito, karena Gravito ini juga bisa punya efek recovery. Kalau untuk dengan yang lain-lainnya sih kayaknya kurang tahu oke ya, karena nggak punya efek plus-plus yang lain. Kalau so far sih kayaknya kalau misal Sulis pengen fun duel, ini juga bisa dikombinasikan dengan Uria ya, karena Uria itu bisa dipanggil dengan mengirimkan 3 continuous trap yang face up. Jadi Uria itu harus face up, dan si monster-monster Vision Herion itu bakal bertindak sebagai fodder yang cukup ya untuk si Uria. Tapi sayangnya sih kalau sebelum pakai Uria ya, tentunya si Uria itu attack-nya nggak bakal nambah ya, karena monster-monster ini tuh ketika ada di graveyard, itu attack-nya kayak itu nggak akan dianggap sebagai continuous track. Berbeda dengan Crystal Beast yang digabungkan dengan Hamon ya, jadi memang ada plus minusnya. Cuma seenggaknya dengan itu ya bisa manggil Uria lebih cepet ya. Dan selain kartu dari Vision Hero, juga ada kartu dari Fortune Fairy. Fortune Fairy ada kartu bernama ini sekali pergiliran masing-masing. Efek pertama, ketika kartu ini di-draw, bisa perlihatkan kartu ini, special summon kartu ini dari tangan. Okay. Dan efek kedua, jika kartu ini dipanggil melalui special summon dari tangan, bisa target satu set kartu yang lawan kendalikan hancurkan. Oke, okay, dan next ini ada Fortune Fairy Who. Who, aneh banget ya, kenapa nggak Fu aja ya. Level 3 Wind Spellcaster Effect Monster, attack defense 0 juga, masing-masing bisa digunakan sekali efeknya. Dan efek pertama ini masih sama ya dengan N tadi. Dan efek kedua, jika kartu ini dipanggil melalui special summon dari tangan, bisa target satu dari spellcaster monster yang terbanish tambahin ke tangan. Jadi ada efek recovery. Ini berarti bisa digunakan untuk recovery monster-monster Fortune Lady juga ya, pokoknya yang spellcaster. Dan next ini ada Fortune Fairy Sui, level 4 water spellcaster effect monster, attack defense 0, masing-masing digunakan sekali pergiliran. Dan efek pertama juga masih sama. Dan efek kedua, jika kartu ini dipanggil melalui special summon dari tangan, bisa target satu face up monster lainnya banish sampai next standby phase. Okay. Dan next ini ada Fortune Fairy An, level 5 dark spellcaster effect monster, attack defense 0, hanya bisa menggunakan efek pertama dan kedua dari kartu bernama ini sekali pergiliran masing-masing. Efek pertama ini masih sama. Dan efek kedua, jika kartu ini dipanggil melalui special summon dari tangan, bisa banish satu spellcaster dari deck. Dan next ini ada Fortune Fairy Chi, level 6 earth spellcaster effect monster, attack defense 0, hanya bisa menggunakan efek pertama dan kedua dari kartu bernama ini sekali pergiliran masing-masing.
efek pertama masih sama persis, dan efek kedua jika kartu ini dipanggil melalui special summon dari tangan, setiap pemain akan mendapatkan draw satu kartu. Jadi emang sepertinya kalau untuk monster-monster Fortune Fairy itu punya efek yang sama ya, yaitu ketika di draw itu bakal diperlihatkan dan bisa di special summon dari tangan. Tapi ingat sekali lagi ya, hanya draw. Jadi kalau add itu nggak dianggap. Jadi kalau ada kartu-kartu yang punya istilah add, berarti nggak akan membuat kartu ini bisa di special summon. Tapi kalau kartu-kartu draw, misal kayak one for one atau misal kayak Pot of Desires, itu berarti bisa membuat efek ini terpicu ya. Dan ini setiap monsternya tuh punya efek yang hard once per turn. Jadi kalau misal seperti itu draw 2-an sekaligus, berarti cuma bisa satu doang yang di special summon. Jadi harus perhatiin hal itu juga ya. Dan next ini ada Unacceptable Result, Quick Spell Card. Jika Solis mengendalikan Spellcaster Monster, Special Summon satu Fortune Fairy Monster dari tangan. Oke, dan ini monster-monster Fortune Fairy juga semuanya dari Spellcaster ya. Jadi kalau Solis tuh punya monster Fortune Fairy, juga berarti bisa ngaktifin si efek yang satu ini, si Quick Spell yang satu ini. Dan Quick Spell satu ini tuh nggak punya limited activation sama sekali. Jadi kalau punya beberapa sekaligus juga bisa diaktifin terus-terusan ya. Tentunya bagusnya untuk manggil monster Fortune Fairy yang berbeda. Dan si Unacceptable Result ini juga bisa digunakannya untuk memicu efek-efek kedua dari Fortune Fairy. Dan next ini ada Continuous Spell Card. Ini namanya adalah Miracle Stone. Efeknya ada 3. Pertama, hanya bisa mengendalikan satu face up Miracle Stone saja. Dan efek 2, Spellcaster Monster yang sebelumnya kendalikan akan mendapatkan Liberty Attack Defense untuk setiap Fortune Fairy Monster yang sebelumnya kendalikan dengan nama yang berbeda. Oh. Dan efek ketiga, sekali pergeliran jika ada attack yang melibatkan Fortune Fairy Monster yang sebelumnya kendalikan, bisa draw satu kartu. Wow. Jadi emang di sini tuh attack-attack dari monster Fortune Fairy itu semuanya nol ya, tapi kalau punya si Miracle Stone ini berarti nanti attack itu bakal bertambah. Jadi berbeda dengan Fortune Lady yang bakal bertambah attack-nya sejumlah dengan level, kalau si Fortune Fairy ini tuh walaupun attack-nya nol tapi bisa bertambah dengan adanya si Miracle Stone ini. Apalagi si Miracle Stone itu bakal namain semua monster spellcaster ya, nggak cuma Fortune Fairy. Jadi kalau misalnya di sini Solus tuh punya dua monster Fortune Fairy dengan nama yang berbeda, berarti masing-masing tuh bakal punya 1000 attack. Jadi kira-kira penyelesaian dari efek si Miracle Stone tuh seperti itu. Dan next ini ada kartu terakhir yaitu Luck Lone. Ini adalah normal spell card, hanya bisa mengaktifkan kartu bernama ini sekali pergiliran aja. Dan efeknya, target satu Fortune Fairy monster yang sebelumnya dikendalikan, special summon satu spellcaster monster dengan original level 1 kurang dari monster tersebut dari tangan atau deck. Di giliran selanjutnya, setelah kartu ini di-resolve, Sobulus tidak dapat normal atau special summon monster kecuali spellcaster monster. Wah, ini nggak peduli-peduli amat ya. Karena biasanya kalau Sobulus tuh pakai deck Fortune Lady atau misal digabungin sama Fortune Fairy, ya pasti kebanyakan tuh monster-monsternya adalah spellcaster. Jadi ini adalah kartu yang oke banget ya, karena bisa manggil monster spellcaster yang dibutuhin. Apalagi monster-monster Fortune Fairy itu, misalnya yang kayak level paling gede aja ya, si Chi ini juga bisa dipanggil dengan mudah ya, dengan efeknya sendiri ataupun dengan si Quick Spell yang satu ini. Jadi untuk menggunakan si Luck Lone ini juga sangat mudah banget ya. Jadi kali ini ada dua archetype yang dapat update besar-besarannya. Pertama ada Fusion Hero dengan kartu-kartunya yang bisa dianggap sebagai Continuous Trap. Dan juga ada Fortune Fairy lainnya yang bisa dipanggil dengan mudah dari tangan. Ini spammable banget. Ini bisa banget dipakai buat material ya. Dan juga bisa dipakai juga untuk support dari Fortune Lady. Nanti kita tunggu lagi ya. Mungkin nanti akan ada beberapa kartu lagi dari Collection Pack 2019 ini. Sampai jumpa di video judulnya. Dan jalah terus Bullish Indonesia.